Welcome to the GP Gossip Paparazzi Channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu seperti biasa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis, kabar artis yang terbaru dari kami di GP Gossip Paparazzi Channel. Inilah 7 pria yang pernah ada di hidup Oci Rosdiana. Nomor 1 pasti baru tahu. Bagi kamu yang sering menonton sinetron stripping, tentu sudah nggak asing dengan sosok Oci Rosdiana. Pemeran jelita dalam sinetron Dua Wanita Cantik ini memang sering membintangi sejumlah serial di layar kaca, hingga membuat namanya kian populer hingga saat ini. Bicara soal asmara, Oci sempat beberapa kali dikabarkan berpacaran dengan beberapa seorang pria. Untuk yang penasaran, dunia Almesa telah merangkumnya untuk kalian. Check it out. 1. Leon Dozan. Kilas balik ke awal tahun 2015, pesinetron Leon Dozan mengaku sempat merajut kasih dengan Oci. Hanya bertahan sebulan, tak ada yang tahu apa yang menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka. Yang jelas, keduanya masih menjalin hubungan baik meski sudah tak lagi bersama. 2. Ical Muhammad. Tak lagi dengan Leon, Oci dikabarkan dengan lawan mainnya di sinetron 7 Manusia Harimau, yakni Ical Muhammad. Terpaut usia 8 tahun, sayangnya hubungan keduanya kandas begitu saja. 3. Rian Septiandi Ismail. Putus dari Ical, Oci pamer kemesraan dengan Rian Septiandi Ismail. Sama seperti Ical, Rian adalah salah satu pemain dalam sinetron 7 Manusia Harimau. Kedekatan Rian dan Oci sempat diprotes netizen karena keduanya terpaut usia yang cukup jauh. Namun, Oci tak begitu peduli dengan komentar netizen. 4. Rian Wijaya. Di tahun 2015, Oci sempat dikabarkan dekat dengan pesinetron tampan Rian Wijaya. Bahkan keduanya saling posting foto ke Instagram masing-masing dengan menyertakan emotikon pasangan kekasih. 5. Krisjiana Baharudin. Oci kemudian dekat dengan model tampan bernama Krisjiana. Foto kemesraan mereka sering diposting di akun Instagram. Keduanya juga kerap liburan bareng ke luar negeri. Akan tetapi, Oci dan Krisjiana tak pernah mengkonfirmasi hubungan mereka. Krisjiana kemudian menjalin cinta dengan Siti Badria. 6. Kemal Faruk. 5 bulan lamanya Oci berpacaran dengan Kemal Faruk. Sayangnya hubungan pasangan ini juga harus kandas di tengah jalan. Bukan karena orang ketiga, keduanya mengaku mengakhiri hubungan dengan baik-baik. 7. Yosef Anggit Yonatan. Ini dia sosok laki-laki yang berhasil merebut hati Oci Rosdiana. Mereka diketahui berpacaran sejak tahun 2017. Pasangan ini memang sempat putus, tapi balikan kembali di awal tahun 2019. Oci pun mengunggah fotonya tengah merayakan pergantian tahun bersama Anggit. Entah bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua karena Oci sudah jarang memposting kebersamaan mereka di Instagram.